Alright, so what's going on guys, it's me Ami47, welcome back to my channel. So hari ni aku nak review tu sebuah keluaran produk baru daripada brand Sony Gear, iaitu model Sony Go Bike Clips. So seperti biasa aku nak ucapkan terima kasih kepada pihak Sony Gear kerana bagi aku speaker ni untuk aku review lah. So seperti anda baca nama dan tajuk video ni, of course lah speaker ni sesuai and specialist khas untuk orang-orang yang menggemar suka cycling, naik basikal lah kan, aktiviti dia lah kan. And dia nak dengar lagu sambil naik basikal. Maka inilah speaker paling terbaik and korang tak payah cari lah speaker lain lagi untuk korang beli. Kalau especially korang suka memang naik basikal sebagai aktiviti korang and korang perlukan sebuah speaker wireless lah. Inilah, ini yang terbaik. Memang ini dicipta untuk korang wahai penggemar-penggemar basikal di luar sana. So, apa yang best dan tak best yang mengenai ini? Jomlah tonton video ni sampai habis guys. Tapi kalau tak nak tonton sampai habis, nak beli, pergi belilah. Spoiler alert memang bagus lah. Yap, itu tak nak cakap. Harga pun murah guys. So yap, tanpa membuang masa, jom kita review produk ni guys. So jom guys. Alright, seperti biasa unboxing. Macam aku unboxing produk tak lain. Sama je, cuma packaging ni nice lah untuk produk yang ni lah. Buka je, jumpa speaker itself. Sangat nice, quality memang sangat solid. And then korang jumpa manual. Baca manual tu, aku recommend sangat-sangat untuk korang baca supaya korang tahu cara nak guna speaker ni. And cara nak mounting, nanti ada alat tu. Korang kena mounting kat basikal korang lah, which is kalau budak-budak basikal confirm dah familiar punya kan. Aku tak ada basikal by the way, so aku tak berapa familiar. So yeah, itu adalah produk kedua yang korang dapat dalam ni. Selain daripada speaker, korang dapat tempat alat untuk mounting speaker tu lah. And then ketiga, korang dapat USB Type-C cable, of course sebab speaker ni support USB Type-C. And yeah, itu sahaja yang ada dalam kotak ni lah. So yeah, baca manual supaya boleh tahu cara nak guna speaker ni and cara nak mounting ke basikal korang lah. So ya, aku rasa itu sahaja daripada segi unboxing. Pengalaman unboxing sangat nice. Kotak dia pun sangat-sangat lain macam eh. Ada punya macam water splash impact tu lah, which is kat situ kita boleh nampak lah speaker ni waterproof. Nanti kita cerita dekat review nanti. So ya, itu pengalaman unboxing. So tanpa membuang masa, jom kita review terus produk ni guys. So mesti korang nak tengok produk tu eh. So jom guys. Alright, so ni adalah speaker Sony Gear Bike Clip Z tu kan. So seperti korang tengok yang aku dapat ni, iaitu warna military green. Kalau korang tak minat warna hijau, jangan takut, tak silap aku ada lagi dua warna yang berbeza, iaitu warna merah bagi siapa yang minat striking colour kan. Warna merah paling striking lah antara semua. Dan satu lagi warna hitam lah, warna paling minimalist lah. Tapi aku rasa warna military green ni pun agak cantik tau pada pendapat aku. Nampaklah keunikan speaker ni yang tersendiri kan. Nampaklah korang macam ala-ala tentera gitu tiba. So ya, apa yang best mengenai speaker ini? Ya, aku pasti ramai nak tahu apa yang bestnya mengenai speaker ni. So ya, senang cerita, dia punya main selling point produk ni lah, iaitu khas untuk orang yang suka naik basikal as activity dia orang lah. Dia orang suka cycling and mungkin dia orang bosan, dia orang nak sambil nak dengar lagu, maka ya, speaker ni lah yang paling terbaik yang korang boleh dapatkan sebab dia memang dicipta khas untuk buat cycling, untuk buat cycling and activity macam seperti naik basikal and benda-benda tahan lasak yang lain lah. So, itu jangan takut. Also dia juga support waterproof ah. So kalau terkena hujan ke apa ke, memang takkan rosak confirm punya speaker ni. Memang confirm takkan rosak punya speaker ni sebab speaker ni support IPX5, iaitu splash waterproof lah. So kalau kena hujan, air percikan, confirm tak rosak. So jangan takut kat situ guys. And also speaker ni juga support Bluetooth 5.3 which is low latency and jimat bateri. So sangat nice lah kalau nak dengar lagu, nak buat main game pun boleh disebabkan dia low latency. So kat situ nice lah memang. So ya, output untuk speaker ni iaitu 10W which is nice, just nice untuk speaker ni. So aku power on sekarang speaker ni supaya untuk korang dengar. So iaitu ada bunyi dia, signature Sony Gear bila kita power on. Accent orang ke military green ni agak cantik sebenarnya kan. So sangat lawa lah kan. So ya, korang dah dengar lah tu Bluetooth mark. So kalau korang tekan M ni, dia akan masuk ke FM lah. Disebabkan speaker ni support FM radio which is sangat nice. Yang aku ke Bluetooth balik. So ni adalah button volume up and down. So seperti biasa. And di atas ni juga adalah tempat yang untuk korang buka. Kat dalam tu korang boleh tengok lah, nak cucuk TF card boleh, nak charge korang punya speaker ni. Of course kat atas tu juga untuk korang charge menggunakan lubang USB Type-C. And also ada juga USB untuk korang cucuk pen drive lah kalau korang nak guna pen drive dan sebagainya. So ya, aku rasa itu sahaja. And belakang ni of course lah, ni yang paling penting, tempat untuk korang mount basikal korang. So yap, aku minta maaf, aku tak ada, aku tak boleh tunjuk apa-apa biru mengenai basikal sebab aku tak ada basikal kat rumah. Tapi yap, speaker ni memang khusus untuk penggemar basikal and untuk korang nak mount kat basikal korang. So yap, diorang dah sediakan barang, just guna je and then mount lah terus kat basikal korang. So yap, lubang-lubang telah di provide so tak ada masalah lah. And selepas itu, bawah ni adalah yang silver ni eh. Ini dia punya apa nama dia? Subwoofer macam gitulah, yang macam bila korang buka lagu dia bergegar-gegar ni lah. Ni bawah dia.
So yep, itu saja. Sangat simple, sangat minimalis, sangat kemas, design dia pun sangat solid. Speaker ni pun memang rasa kukuh kuat. So kalau nak pergi bawa outdoor semua memang confirm tahan lasak takkan rosak punya, insyaAllah. And yep, itu saja mengenai produk ni. So mesti korang nak dengar bang, speaker tadi macam mana bang? Abang dah cerita padu-padu bang, nak dengar lah audio dia best ke tidak kan? So yep, mestilah seperti biasa, setiap kali aku review speaker, aku akan bagi audio sample untuk korang dengar sikit lah. Tapi seperti biasa, kadang-kadang audio test aku ni tak tahulah korang dengar sama ke macam sama aku dengar menggunakan telinga aku sendiri kan. Tapi bolehlah buat orang kata ada outdoor untuk pastikan audio ni best ke tidak kan, daripada langsung tak ada kan. So yap, dengarlah speaker test untuk Sony Go by Clip Z ni guys. So korang boleh layan guys. Apa macam bunyi speaker test untuk Sony Go by Clip Z ni lah. Pada pendapat aku memang sangat nice dengar kat telinga aku ni lah. And also lupa nak mention, kalau korang nak buat free call, you know, macam calling cakap macam ni, gunakan speaker pun boleh tau, menggunakan speaker ni sebab support juga, which is sangat nice lah. So yap, korang dah dengar dah semua apa aku bebel mengenai speaker ni, aku dah pumpang-pumpang. So mesti korang nak tahu sekarang harga dia berapa kan bang kan. Abang sembang macam mahal speaker ni, mesti harga dia mahal kan bang kan. Alright, so harga speaker ni SRP dia adalah RM69. Tetapi selepas korang tengok video ni sekarang, harga ni tengah diskaun. Seriously, korang boleh dapatkan harga bawah RM50 sekarang. Based on aku dah post video ni sekarang lah, tak tahu selepas tu harga berapa. Tapi tersebut aku boleh, korang boleh dapatkan bawah RM50 speaker yang hebat ni sekarang. So pergi tengok link in description kalau korang berminat nak belilah. But yeah, that's for the video. Thank you for watching. Love, peace, unity, and I see you later guys. Assalamualaikum.